kembali dalam viral hari ini bersama saya Christine Ayu. Pemandangan restoran yang penuh pengunjung dan abai protokol kesehatan tengah viral dibagikan di media sosial. Ibu-ibu perekam video yang juga sempat menghina pemerintah saat ini tengah diburu polisi. Sejumlah akun media sosial membagikan video viral emak-emak yang merekam kondisi sebuah rumah makan penuh pengunjung. Angka pengunjung di restoran ini juga terbilang membeludak. Banyak pengunjung yang terekam tidak memakai masker. Aksi jaga jarak pun nyaris tak terlihat di sini. Sang ibu perekam menyebut video ini diambil di satu restoran di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam videonya, si ibu turut melontarkan opini bahwa pembatasan kegiatan warga tidak berlaku di Padang. Belum selesai, si ibu juga sempat mengajak masyarakat untuk melawan pemerintah hingga menghina pemerintah dengan sebutan zalim. Menanggapi hal ini, Polresta Padang mengklaim sudah melakukan penyelidikan dan saat ini polisi tengah datang ke restoran tersebut dan meminta keterangan dari pengelolanya. Belum selesai, saat ini Polda Sumatera Barat juga sedang mencari identitas serta keberadaan si ibu perekam video viral ini. Di Padang kota bebas, makan apa aja kita, nggak ada yang di lockdown, nggak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh, lihat tuh rame, nggak ada, bebas semua, nggak ada jaga jarak, Padang aman. Tidak takut sama corona, takutnya sama kolor sinana. Lihat. Saya lagi di Padang, makan di restoran kampung sawah, bebek sawah. Rame, nggak ada jaga jarak, ada, bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah, jangan panik. Terus saja lawan pemerintahan zalim. Ayo, selamat makan rekan-rekan semua. Dan sekian viral hari ini. Sampai berjumpa kembali di viral hari ini selanjutnya. Saya Christine Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa.